Oke, ini pulgoban yang baru ya. Masuknya dari sana, keluarnya sana. Ini nanti bakal bikin tenda, mungkin pas di pintu keluarnya ya. Ini udah gue gambar. Ini ada sepiteng juga ya, sepiteng. Ini ada tempat wudhu dan masjid. Sepiteng ini ada namanya jalur bisa jeblos. Di sini bisa jeblos. Gue nggak tahu dia mana. Kata Pak Sukron di situ. Pak Sukron itu marbotnya masjid ini. Ini gue gambar. Mungkin nanti anak goban masuk ke sini, muter. Biasa baris satu paling kiri, baris dua paling kiri, tiga kiri, terakhir masuknya sini ya. Semoga aja muat, ini muat bisa lebih 100 bisa lah, 100 bisa. Mungkin nanti tinggal penerangan lampu aja ya, untuk anak-anak Gokar Bandara, rekan-rekan. Seperti biasa masuknya di sana, awal masuk tuh ada tulisan Al-Hidayah, masuk net. Baris satu paling kiri biasa, paling kiri baris satu, baris dua, baris tiga. Bismillah, besok aktivitas Gokar Bandara dimulai. Oh, pulnya ada dua pulnya. Pulnya di sini satu. Eh pak, pulnya di sini satu, di sini satu. Ini patroli. Di sini nanti gede juga nih, nggak kelihatan sih. Uji nyali juga ya. Uji nyali nih. Ini absek lagi patroli. Ya muatlah 100 2 100 200. Ini lebih gede di sebelah kiri. Waktunya gua ngebit ah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indra Papski. Oh yeay. Oh yeay, ini gue lagi berada di Simpruk ya, Jalan Simpruk nih tuh. Wah, ngeblur kameranya. Kameranya ngeblur, autofocusnya. Sekarang sih di jam subuh ya. Tanggal 30 April 2022 jam 5 kurang. 30 April jam 5 kurang. Kita menuju langganan dulu ya, menuju bandara dia. Langganannya jam 5. Jam 5 pagi berangkat mau ke Kalimantan, Samarinda. Ya, kita jemput dulu menuju Grand Pramuka. Grand Pramuka menuju bandara. Monitor asik. Waduh, berabe. Gue lupa di mana towernya. Gue udah sampai nih Grand Pramuka. Lupa. Bentaran ya Grand Pramuka, bentaran tuh, 20 menit lah nyampe. Oh, ini kayaknya nih ya. Ini kayaknya nih. Bougainville apa ya? Ini kayaknya, tunggu kita telepon dulu. Kita telepon dulu. Oke, kita sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Ini Apsek pagi-pagi ngapain lagi si Apsek? Apsek pagi-pagi udah kerja aja lu. Aduh, nih kita menuju sekarang udah setengah jam doang ya, setengah jam kita berangkat. Dapat duitnya alhamdulillah offline. Halus, halus. Kita menuju ke pool bandara dulu. Pool Goban, Gokar Bandara. Wah, ada yang tidur nih. Ada yang tidur tuh. Ini baris pertama nih, angkatan pertama nih. Berat. Nih pool Gobannya di sini nih, pool Gobannya. Pool Gobannya di sini panjang 5 baris, 6 baris, 5 baris lah. Pul Gobani. Belakang gue siapa tuh? Tuh, ada Pak Yudis. Baru satu nih, dikip.
Udah dikit dulu nih satu. Oke. Kita dari awal dulu ya. Baru satu. Baru satu coy, ya kan. Goban mana buka aing baru satu, pokoknya dah. Anaknya baru satu. Nanti baris 2, 3, 4, 5, 5 baris, 1, 2, 3, 5 lah. Nah posisinya ini poolnya sementara, kurang tahu udah sementara atau permanen, namanya baru perdana ya, perdana, susah ini hutan apa nih, belantara. Isinya nuklir semua nih. Isinya nuklir semua. Boleh ada dua nih, satu nggak cukup sih, emang lima baris nggak cukup. Nih boleh sebelahnya nih, ini ada kamar mandi juga ya kan, yang tadi malam itu kan gue udah explore ya, ada kamar mandi, ini tempat wudhu dan masjid di sini nih, masjid. Pak Deddy lagi sholat, Pak Deddy. Masjid. Ini kalau malam gelap banget ya. Malam gelap banget. Nah, ini pool keduanya nih. Nih ya, si leader nih, ada leader GS ground staff. Serem juga lu. Berabe. Nih, kalau sampai sono kayaknya uji nyali nih. kelas ya, tadi kan habis offline gue kemari, ya udah kita mencoba explore dulu pool yang baru. berat ini mah dari nol lagi tuh, belum di aspal nanti kayaknya, gue nggak tahu dah kalau misalnya misalnya untuk sekarang bongkar bandara sementara, tapi kalau permanen kurang tahu. Nah ini kalau kita dari sini nih, ini hotel Sheraton, hotel Sheraton, sepi juga hotelnya. Nah ini pool keduanya nih, sebelah-sebelahan lah. Nih Pak Yudis. Angker juga bos. Pertama langsung jalan nih. Waktu yang pertama di langsung sama Tere. Iya, sama belakangnya siapa namanya? Rizka. Kemana? Satu A kan? Satu A. Sama Wahyu, namanya Wahyu ya? Iya. Wahyu tuh. Wahyu makasih ya. Iya bang, makasih bang. Tadi nggak briefing Pak De? Langsung aja ya. Makasih Pak De. Pertama deh. Iya. Menuju terminal 1. Gue nutupnya gimana ke 1A. Ini masih kosong-kosong, tadi open 1. Jadi ada open 3 sih sebenarnya. Waktunya gak ketemu. Gue diambil teman. Posisinya tuh masih kosong-kosong. Trip pertama di Gokar Bandara Suta, Goban asli nih, Goban resmi nih ya, nggak ngebitnya nggak ngebit biasa, nih ngebitnya pakai kode 6 digit. Oke, ini awalnya begini ya, awalnya gini, kalau masuk area masuk area geofence, ini namanya geofence nih, geofence ini 1D
terminal 1 segini, ini segini terminal 2, terminal 3 segini geofence-nya. Ini udah di blok. Nah, kita nongol nih. Kalau masuk tuh ada nongol begitu, nongol biasa. Karena tadi gua matiin, ada di notif sininya nih. Ini kayak gini nih kalau masuk area geofence, masuk begini nih. Ini namanya Gokar Instan. Gokar Instan Bandara Soekarno-Hatta Terminal 1A. Nah, ntar kalau ada penumpang yang pakai kode 6 digit, kalau penumpang order pasti nggak langsung ke driver, dia ada kodenya 6 digit. Ini foto lama nih, minta dirubah lagi lah ini. Enggak lama nih, masih yang sama, tempatnya sama tuh, ojeknya di sini tuh. Coba fotonya. Sama. Tempatnya sama. Tinggal nyari penumpang. Yang nyari penumpang itu salesnya. Ye, mana lagi tuh orang nih? Ada terus lagi enggak? Ada mana enggak? Di sana tuh parkir sama tol aja. Oh. Oh, dalam mana tuh? Ke situ ya? Ini mobil. Ya, itu dua lagi soalnya di sana. Oh, enggak apa-apa, ditunggu apa orangnya? Hah? Orangnya? Itu ada dua lagi soalnya. Bagasi? Enggak ada. Oh, ya udah ditungguin. Iya, enggak apa-apa ya, ditunggu. Orderan pertama di Gokar Bandara. Kodenya? 9 0 2 8 5 7 3 7. Pakai foto kan? Hah? Pakai foto. Tapi pantau aja. 95 kayaknya. 95. 9 0 2 8 5 7 3 7 8. Nyalain. Oke. Oke. Trip pertama di Gokar Bandara serem banget, serem. Trip pertama begini banget dah, ya Allah. Ngantre cepet tuh 7.48, 20 menit. 25 menit. Tadi gara-gara emani tuh lama. Ya Allah, trip pertama begini banget ya Allah. Enggak apa-apalah. Bukan ngeliat dari tripnya, yang penting trip pertama di Gokar Bandara Suta resminya begini. Resminya tuh Kota Barat Jalan Keadilan 97.000 ya, dekat doang 97.000. Alhamdulillah. Trip pertama 97.000, bersihnya berapa bersihnya? 60.000 bersihnya. Jadi jauh dekat 60.000. Ya lumayan. Alhamdulillah. Udah ayam nih ayam. Yam. Ye. Ya kita balik lagi ke Bandara Soekarno-Hatta. Jangan ngebit di sini. Ribet. Di bandara itu, Bandara Suta, gak boleh tolak-tolak. Gak boleh nolak-nolak rejeki. Emang gak boleh, emang peraturannya gak boleh. Banyak ayam, Cok. Gue ngeri ketabrak aja tuh. Cil, layan mendarat, Cok. Layan mendarat, layan. Rame. Kita masuk lagi di jam 8 ya, cepet tuh jam 8. Di pertama gue nih, selamat datang di pertama gue nih. Anjir, kemana? Hah? Belakang. Walaupun kayak begini ya, ini masih perdana, semoga pulih lebih baik lagi ya. Jelek banget polnya ya, tapi kita berdoa semoga polnya lebih baik lagi. Oke, kita ngantri dulu ya, kita di baris kedua, ini baris. Wah, kita berapa mobil lagi? Cepet lah. Cuma 10 mobil doang, 1, 2, tuh jalan tuh, Bang Iwan jalan. 1, 2, 3, 4, 5, 8, tambah 5, ya 20 mah cepet lah. 20 order mah merem. Bandara lo, Bandara Suta ini.
cepet ya, ntar juga 8:30 jalan lagi. Yoi, ini lamanya Gokar Bandara ya kan. Semoga rame terus. Alhamdulillah kalau rame terus. Lancar-lancar terus ya. Bandara lancar terus ya. Ya, kita ngopi-ngopi dulu yuk. Oke. 8:39. 3 mobil lagi. Cepet di bandara mah cepet. Goban tuh, Goban, stikernya Goban. Gokar Bandara Suta. Cepet, bandara mah cepet, alus-alus. Oke, trip kedua. Ini gue dapat surat perintah jalan SPJ ke Terminal 1 lagi, berabe. 1A. Cepet kan tuh? Berapa menit? Ya paling 10 menit ngobrol-ngobrol jalan. 10 menit ngobrol-ngobrol jalan. Nih, ini ring 1 nih. Tadi enggak sempat nge-vlog ya. Wih. Wih. Ring 1 nih. Ring 1. Kita buka dulu kacanya. Ya, Bang. Oke. Tuh ramai banget ya. Terminal 1 ya. Tadi enggak sempat nge-vlog ya kan. Ini geofence-nya belum dapat nih. Udah nyala nih. Oh, dapat penumpang nih. Mana nih kayaknya nih, Jakarta kayaknya nih. Oh, penumpang Grab banyak nih. Grab 1 penumpangnya. 1. Ini kita mau. Yah, penumpangnya enggak ada. Berarti kita nunggu dulu sampai ada penumpang baru kita input orderannya, kita input. Kayaknya badak nih. Berapa teh? 65 77 74. Sepedinya okay. Ini banyak nih. Ini banyak nih. Oke. Okay. Lebih gede sana. Di sini. Tari. Oh, keluar. Iya. Berapa deh mani, Pak? Dari Medan. Dari Medan. Emani ada? Gimana? Bapak ada? Mas ada? Ada. Oh, mau sekalian aja ntar di. Iya, boleh, boleh. Oke deh. Oke, kita sudah sampai jam 9.27 ya. Tuh, dari bandara 105.600 ke Geraha Bintaro. Ya, kurang lebih 2 trip di bandara. Waktunya kita setujuan. Kita setujuan. Enggak apa-apa lah, murah-murah di sini. Kita bensinnya habis lagi. Ini udah 2 kali habis nih, 165.000. Di bandara saja baru pagi-pagi ya 165. Ini trip pertamanya di bandara di bandara. Kalau di bawah mungkin udah 300-an tuh. Terbantu offline ya. Ya udahlah, lumayan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Langsung saya tujuan bandara ya. Tapi nyari bensin dulu nih. Di sini murah gak ya? Ini di sini banyak nyamuk lagi, mobil gue suwe. Ah, suwe, gue belum beli bensin, cok. Astagfirullahaladzim, terminal 1, cok. Baru ngedrop, cok. Baru ngedrop. Gua belum setujuan, langsung bandala. Hei, bandala. OTW lagi. Nyayur, kayak kacang goreng. Ame nih, Bang.
Motornya gojeknya di sana, nong gojeknya di sana bang, gojeknya di sana bang, gojeknya di sana, nong gojeknya nong gojeknya nong, gojeknya di situ tuh gojeknya tuh kak, kalau ngoder kak di situ kayak, ya udahlah, kita selesaiin dulu, jangan lupa parkirnya 5.000 nih. Tadi pakai e-money dia lagi ya. Iya mau nagih 5.000 parkirnya. Aduh, enggak bisa digoyang ini. Berat. Jam 10 ya, tuh, cepet kan? Cuman berapa? 1 jam 2 orderan. Cepet-cepet, ya kan? Oh iya, halus. Halus. Gerak miring. Pendapatan masih standar ya, 271. Ini 70.000-nya gara-gara tadi nih kecil nih. Aduh, 70.000-nya kecil. Sama offline tadi lumayan udah 500.000. Alhamdulillah jam segini udah 500.000. Alhamdulillah ya Allah. Kita ke pool lagi, kita ke pool. Oke. Kita sampai pool lagi ya. Cepet juga ya. 10.18 nih pool. Tadi katanya kosong. Wah, ada penuh aja. Udah penuh lagi aja. Tadi kosong. Oke, kita menuju terminal 2D. Bentaran ya tuh. 42. Cuman 10 menit lah. Ya 15 menit lah nongkrong jalan lagi. 15 menit masuk jalan lagi. Sabarin aja. Ya, kita menuju langsung trip ketiga di bandara ya. Trip ketiga di bandara, satu di bawah, satu offline. Lumayan lah. Baru jam 11 tuh. Kita menuju terminal 2. Ini karena dapat surat perintah jalannya terminal 2D. Tuh areanya udah langsung nyala tuh. Belum masuk terminal 2. Udah ada notif Gokaristan. Wadih. Buat langsung dapat kayaknya nih penumpangnya. Gua ada kayaknya nih. Gua kayaknya ada tuh. Ini ada kayak penumpangnya nih. Waduh, barangnya banyak kayaknya nih, berabe. Kayaknya. Oke, trip ketiga. 58.000 suwe jasa. Gua dapat kemana? Dapat ke Kalideres suwe jasa. Apes. Deket-deket mulu gua. Ngabe. Udah mandi kayaknya nih. Berat. Mana hujan lagi. Udah belum mandi cok. Ya, beginilah jadi gokar bandara, bos. Dapatnya dekat lagi. Berabe. Kali deres. Matas lagi nih, mah. Ini gue mau nyari arah bandara di bawah gitu. Dapatnya kali deres. Gimana ceritanya dapat arah bandara? Oke, trip keempat itu habis dari Kalideres Matas langsung Goban Hansen. Tar dulu, Sen. Ya, kita sudah memasuki Terminal 2 ya. Gua menuju Terminal 2D nih. Terminal 2D langsung di security check up. Kaca dibuka kanan. Sepada. Eh, Bang.
Oke, terminal 2 nih ya tuh. Sampai Bogor malah nggak hujan. Jam 2 lewat Ciputat, tapi tetap aja 323 200. Bakal ini apa nih? Cah, gue nyam karung goni ini gerak-gerak berabe. Ini kalau malam pada takut itu. Alhamdulillah 5 orderan di bandara doang. Tiktok tadi. 5 orderan di bandara doang udah 600. Tiktok 1. Ini gue masih ada 1 tujuan 1. Berarti kita ngopi-ngopi di Bogol. Ini mau kemana sih? Tuh. Di bandara 4. Satu TikTok tadi, dua orderannya deket-deket, akhirnya ada jauhnya. Alhamdulillah satu tujuan belum kepake satu tujuan ya, kita pake Soekarno-Hatta langsung pake satu tujuannya. Semoga beruntung. Drama kadrama 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 k
Gambir gak masuk. Gojek masih gue pertahanin bandara. Grabnya doang yang Gambir. Ya kita main sistem angkot dulu, santai. Sistem angkot, sistem angkot. Kali aja nyaut sistem angkot, ayo sistem angkot. 1 km berhenti, 1 km berhenti. 10 menit, 10 menit. Rabe, berabe. Ah, ujung-ujungnya Grab juga gue. Asik. Kita santai, kerjanya santai. Gojeknya matiin dulu lah. Kita belok kanan dulu. Kita belok kanan nih. Kita dapat orderan, tapi Grab nih di Cibubur nih jemputnya nih. Ujung-ujungnya gue mata tipis-tipis. Gak apa-apa, yang penting dapat. Ya, gue udah belok, sungke banget lu. Aduh, sedih. Langsung dapat lagi. Matiin lagi. Bentaran lu dapat lagi ke Metro Pondok Indah, coy. Metro Pondok Indah. OTW, jemputnya di mana nih? Baru di cancel langsung masuk lagi orderannya. Ini di mana, Cuk? Oh, kita belok kanan, Cuk. Kita belok kanan. Oke lah kalau gitu. Ke Pondok Indah, cuy. Berabe, nggak seru, nggak dapat bandara. Apalah, terkadang kita nggak hoki, terkadang hoki. Ya udah, nggak usah disesali, jalanin aja terus. Yang penting kita usaha akan tidak mengkhianati hasil lah. Apa ya? Ya gitulah. Ini kali.
Usaha tidak mengkhianati hasil, yang penting kita usaha dulu. Ada bandara nih. Ada bandara. Ini, wow. 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 Wah, ada depan nih. Anaknya cakep nih anaknya. Iya, Kak Lesti. Iya, Ibu. Hey, Ibu. Oh, yang order Ibu. Iya. Nah, kita dapat gini. Dapat. Mau buka puasa, Bu? Enggak, mau cuci mata. Oh, cuci mata. Gak apa-apa, Bu, ya ngecas aja, Bu. Ada kabelnya kan? Ada. Dari kantor. Masih kerja, Bu, ya? Emang? Masih tadi terakhir, hari. Oh, terakhir. Oke, Grabnya satu orderan, non tunai, kita drop off, selesai, dan kasih bintang-bintang banyak. Ini teman gue anak SFO, ada di Gandaria nih, kita menuju ke sana. Oke, kita menuju ke Gandaria ya, Gandaria. Kita nongkrong di Gandaria. Ada 3 orang di sana di Gandaria. Kita menuju sana, kita pepet sana. Bandaranya gue baru nyalain tadi, dari tadi nyalain nggak bunyi bandala. Bandalanya setujuan saya nggak dipakai nih, dijual. Setujuannya dijual, nggak dipakai, nggak bunyi. Anyep, kebanyakan nyortir ini, aduh, si Indra Badung banget. Sortir aja. Berabe. Akhirnya dapat juga bandala, akhirnya dapat juga bandala, akhirnya dapat juga bandala. Rumahnya Ahmad Dhani sebelah kanan, sebelah kirinya rumah si Fahaju kayaknya nih, Rumahnya si Atalilintar kayaknya nih. Aduh. Nih rumahnya Ahmad Dhani belok kanan. Kiri, wah, rumah artis kayaknya kita jemput. Si Fahaju nih kayaknya, si Fahaju. Ya kita jemput dulu lah. Bandala. Alhamdulillah akhirnya dapat juga arah bandara. Kita lihat lagi. Ini yang kedatangan nih. Kedatangan tuh. Bukan kedatangan, keberangkatan. Berarti ke timur ada Makassar jam 10. Jam 8 berarti pada berangkat jam segini ya. Oh, kalau dia jam 6 sore. Oke. Berarti orderannya ini yang ke Makassar ini. Ini tuh. 120 kurang. Ini yang ke Makassar. Sekarang sudah 7:30 ya. Ih, gue dapet tip bos 1.000. Jasamu takkan aku lupa. Asik. Bu, makasih banyak, Bu. Makasih banyak. Ada ya, makasih, Bu. Makasih banyak, Bu. 771. Ini udah tembus target nih. Alhamdulillah. Brabe. Gelap gulita.
Pulgoban nih pertama nih, perdana. Pulgoban perdana di malam hari. Apakah terang? Wow, sudah terang ternyata. Terang. Terang ternyata terang. Oh, langsung. Langsung tuh, yey. Dadah. Yeay. Ini kemana nih? Oh iya, kemana nih? Mana tes bensinnya? 1A. Jadi, thank you. Ya, 1A. Yo, thank you ya. Ya, ada. Assalamualaikum. Ngaso dulu nih. Langsung jalan. Mobil kosong. Langsung jalan. Oke, udah pakai baju nih. Langsung. Langsung jalan, coy. Poolnya kosong, langsung jalan. Tuh ini nih. Wuduh, racing banget mobilnya. Wuduh, teman gua tuh. Wuduh. Gila deh teman gua. Berabe. Nafsu bener gua buka. Ngebut. Nih, racing banget teman gua nih. Teman gua itu peleknya ring 19, lebarnya lebih lebar. Cakep nih. Tapi sayang nggak bisa buat di gua, lampunya matiin dulu, lampunya dimatiin, kacanya dibuka, ambil sebelah kiri, kaca dibuka, terus security-nya aja nengok lu, kenal potnya cuy, racing, wah. Mandek si bebe dua baris. Kadang-kadang mandek kan tuh macet. Kita mau. Nah, tinggal input kodenya aja tuh. Input buset terminal 1 lu gas-gas aja lu. Berabe si Upo. Wih, bongkaran jok. Enggak, ini bukan bongkaran ini mah. Wih, pantesan kosong nih. Harting kayaknya nih. Nih, ntar tinggal customer datang, masukin kode 6 digit. Nah. Ini bebe sampai di seberang-seberang bebe. Bebe sampai di seberang-seberang kelebihan. Wah, Grab-nya tuh rame juga Grab-nya tuh. Tuh, Grab-nya rame juga loh. Woi, Gojeknya juga rame tuh. Woi. Serem nih. Masih Sahid nih. Ini si Hasdi nih, Hasdi tuh ngangkatin barang. Woi, di dalamnya begini. Kadang-kadang teman gue nih. Gila, racing banget teman gue. Masukin barang-barangnya. Input kode 6 digit. Cengkareng lagi sih. Berabe. Ya, mau aja ke Jakarta lah yang cepet-cepet aja, jangan jauh-jauh. Oke, alhamdulillah jam 8 sudah sampai, jalanannya lancar tanpa halangan dan rintangan. 341.000. Kita selesaiin aja. Enggak. Lumayan lah. Wah, telepon masuk. Wah, sincing nih. Sincing telepon, cing. Ah, tahu aja sincing. 700 poin. Wah, tumben banget gua performanya 100. Tumben sekali. Alhamdulillah ya, 1.136.200. Alhamdulillah, Gokar bandara buka. Alhamdulillah, rezekinya anak soleh. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Alhamdulillah, di Grabnya 13. Nih anyep nih gua. Gue rezeki anyep serius nih. Orderan di bawah nggak bunyi lu. Cuman set tujuan doang. Oke, ini gua matas ke Cawang Uki. Habis Cawang Uki kita monitor dulu
di pulnya gimana, kosong apa lancar, sambil cari-cari berkas asik. Fail, semoga aja arah-arah fluid ada ya kan. Nah sekarang kan jam 8.30 itu kita mencoba ke daerah-daerah Kokas, Matas ke Kokas, semoga aja dapet arah-arah sedikit menyimpang lah ke fluid, ke CP kan, semoga aja dapet karting. Waktunya kita berabe si Gojek dari Uki sampai GBK, gue muterin GBK nggak bunyi juga, bunyi sih bunyi tadi, bunyinya 11.000 sama 20.000, berabe. Nggak ada bandara apa ya? Tapi sih lihat di info masih banyak. Wah, Matas ini mah Matas. Ya udahlah, Matas aja lah, Matas, satu order lagi. Baru kita tidur. Satu order lagi kita tidur. Harting kayaknya, harting. Satu order lagi lah atau dua order lagi. Nginep dah nih. Ane memutuskan dapat SPJ ke Terminal 2. Apa sih lu gak sabaran ya? Kayak yang bener lu. Gak sabaran lu. Tuh belakang gua gak sabaran tuh. Ras, gak sabaran lu. Kayak dapat kakap tuh dia. Oh, ada sepi. Udah sepi tuh Grab tuh. Udah sepi Terminal 2. Oh, 2D banyak nih Terminal 2D Gojeknya. Banyak. Tuh, gile Gojek ngantri, Bos. Gojek ngantri. Grab mah lewat. Asik, Gojek tuh banyak yang ngantri. Kodenya doang, kodenya berapa kodenya? Gitu. Oke. Ini kita sudah sampai di Meditua, tinggal drop off doang nih. Gua mampir sini dulu bentar, drop offs. Kita drop off dulu, selesain jebret. Tagi enggak. Jam 22.29. Alhamdulillah. Kalau matas lagi ke bandara gak keburu, karena bandaranya tutupnya jam 11. Ngebit biasa jam 11. Perang akun gitu, tempur. Kalah gue. Ini aja gue anyep di sini tuh. 8.13. Ngebunyi-bunyi. Iya, gak bunyi-bunyi. Berat. Ya alhamdulillah ya, kalau diseriusin ya begini isinya. Semangatin aja. Ini ngapain sih ini? Semangatin aja lah, yang penting ada offline tadi, ada offline lumayan alhamdulillah. Ya udahlah, nggak nyampe juga 2 juta juga susah. Oke, ini mungkin kesimpulannya untuk hari ini. Ya lumayan lah, matasnya 3 kali apa 4 kali ya, 3 kali. Gue kan info buat malam ini kita sudah close. Ya close. Ini kan tripnya 8. Di bawah 1. Offline-nya 1.9 seharusnya nih. Gak usah disebutin lah kalau offline. Iya, ada langganan. Ya begitulah ya. Pokoknya 8 trip tadi. Pertama itu gua offline ke bandara. Ke bandara gua tadinya mau ke bawah dulu. Gua mampir lewat situ 6:30.
kayak ada yang tidur tuh. Gue samperin, tidur. Ya udah, gue mau keluar lagi, cah. Ada Pak Yudis. Ya udah, akhirnya gue baris satu. Baris satu, explore-explore jalanan, terus gue baris pertama jalan itu, gue baris satu paling depan, nomor satu. Dapetnya kemana? Batu ceper. Atuh. Karena di bandara itu, di Gokar Istan Bandara Suta Soekarno-Hatta itu tidak boleh milih-milih order. Jadi ada tamu, ada atau ada sewa atau ada orderan, ya udah. Masukin penumpangnya, salesnya masukin, namanya dispatcher lah. Dispatcher masukin penumpangnya, kita juga angkat-angkatin barangnya, masukin ke dalam mobil, input kode 6 digitnya, jebret, batu ceper isinya. Udah. Berangkat ke bawah-bawah, kali deras tuh. Kayak tadi gua ada orderan yang keduanya itu bukan kali deras, kemana ya? Enggak jauh dah tuh. Terus yang ketiga kali deras, kedua juga kali deras kalau enggak salah deh. Gua lupa. Kecilnya 2. Lumayan, 3-nya agak lumayan. Dapat Bogor. Alhamdulillah, hoki gue tuh, hoki Bogor, Bogor juga hoki. Ya gitulah, namanya konvensional ya, semi-konvensional. Semi-konvensional itu seperti kayak taksi. Ada tamu, masuk, masukin gitu, masukin, jalan. Dipanggil lagi di pool. Misalnya permintaan 2, dari pool 2 ke terminal 2, ada tamu, masukin, jalan gitu. Ya begitulah. Gokar pertama, Gokar Istan pertama di Soekarno-Hatta di tahun 2022. Soekarno-Hatta di tahun 2022. Mulai lembaran baru, operasional yang baru, kepemilikan lisensinya yang baru. Iya kan, sampai dicopot ini. Lisensinya baru. Bukan Koplus lagi. Namanya Satya Ardia, Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura 2 Persero, KSA Satya Ardia. Satya Ardia. Nah, begitulah KSA. Ya kan itu enggak bisa digoyang. Akhirnya buka. Kenapa bukanya sebelum lebaran? Emang lagi digenjot biar ya, emang lagi rame-ramenya. Iya, yeah. Bandara lagi COVID sepi. Pas sudah lagi rame, tutup bandaranya. Iya. Yeah. Tahun baru lagi tutup. Nih masa digenjot lagi ada kesempatan ya, lu geser terus. Ya, akhirnya dibuka tanggal 30 April 2022. Mantap. Pokoknya hari pertama di Gokar Istan Bandara Soekarno-Hatta 2022 lumayan, 1.200.000. Alhamdulillah, Grabnya 60.000, offline-nya 2.500. Gue dapat langganan dari setiap customer dari bandara atau dari bawah ke bandara. Gue selalu nanya, Bu, kalau misalnya mau kemari lagi atau ke bandara lagi, telepon saya aja, Bu, gitu. Harganya halus lah, halus gitu. Ya pokoknya rezeki nggak kemana. Itu vlog gue sehari-hari di Gokar Bandara. Mungkin videonya nggak serta-merta terlalu apa namanya, videonya nggak terlalu detail banget karena gue susah megang handphone, ya, megang kameranya susah. Yang kamera sini kan lebih enak, tapi gue tempelin di sini kameranya GoPro. Jadi ya begitulah kesehariannya, dari pengendapan, ngantri, ya kan, ngantri kayak taksi lah, ya, yang kosong diisi, baris satu paling kiri biar keluar gampang. Terus dari itu dapat surat perintah jalan dari timer, ngasih, gue lu 2 delta, 3 dome, lu ke 1A gitu, dari timer, sesuai permintaan di terminal gitu. Masuk, jangan salah terminal. Lu terminal 1 dibilang, "Wah, Bang, lu di ke terminal 3 domestik." Iya, lu masuknya ke terminal 1, nyasar.
Agak ada. Ada surat perintah jalan nih, ya kayak gitulah. Pokoknya pada intinya di Gokar Bandara, Gokar Instan Bandara, Gokar Instan Bandara Soekarno-Hatta itu tidak bisa menolak-menolak order, enggak bisa nyortir, ada orderan bawa udah gitu. Yang penting tetap berdoa, apapun yang dilakukan berdoa, ya alhamdulillah rezeki enggak kemana begitu. Hoki dibilang hoki, rezeki yang dibilang rezeki, ya tetap bersyukur aja apapun yang dilakukan. Ya gitulah keseharian-hariannya. Dan satu lagi, itu gua dari Bogor, Dramaga, lama di situ, ya udahlah, namanya aku lagi anyep, ya udah sabarin aja begitu. Banyakan nyortir gua, makanya jangan diikutin kalau nyortir. Ya mungkin videonya sampai di sini aja, salah kata, gua mohon maaf. Salah perbuatan mohon maaf. Ya videonya seadanya seperti ini. Ya terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe di bawah, terima kasih sudah yang komen. Ya mungkin video sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Indra Pavski. Oh yeah.